ajang sepak bola bergengsi sejagat Piala Dunia kini sudah semakin dekat. Para pemain tentu ingin unjuk kebolehan di kompetisi paling bergengsi itu. Namun sayangnya, ada beberapa pemain bintang yang absen di Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Selain Messi dan Ronaldo, banyak para pecinta sepak bola yang sudah tidak sabar untuk melihat permainan dari idola mereka masing-masing untuk berlaga. Namun terlepas dari hal itu, banyak juga para pemain bintang yang tidak dapat mengikuti Piala Dunia Qatar 2022 nanti. Dan berikut adalah 6 pemain bintang yang absen di Piala Dunia 2022. Erling Haaland. Erling Haaland harus absen dari Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Penyerang Manchester City tersebut harus menerima kenyataan pahit pada kualifikasi Piala Dunia. Negaranya Norwegia hanya bisa finish di posisi ketiga dalam grup kualifikasi di bawah Belanda dan Turki. Erling Haaland menciptakan gol sebanyak 5 kali dalam 10 pertandingan kualifikasi. Gol tersebut merupakan yang kedua satunya dalam 23 pertandingan yang dimainkan bersama Norwegia. Meski sedang dalam performa positif, Haaland tidak dapat menambah jumlah golnya tersebut pada Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Martin Odegaard. Pemain lainnya asal Norwegia yang bakal absen di Piala Dunia 2022 Qatar adalah Martin Odegaard. Pemain yang memperkuat Arsenal tersebut sudah dipastikan absen di Piala Dunia 2022 nanti karena negaranya Norwegia gagal lolos dalam kualifikasi Piala Dunia. Mohamed Salah. Pemain selanjutnya yang bakal absen adalah Mohamed Salah. Sama seperti Haaland, negara yang dibela Mohamed Salah, Mesir, juga kandas pada kualifikasi Piala Dunia lewat adu penalti melawan Senegal. Pemain utama Liverpool tersebut gagal mengeksekusi penalti dalam kekalahan adu penalti playoff dari Senegal. Itu artinya, Salah tidak akan dapat bermain kembali di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Luis Diaz. Pemain Liverpool lainnya yang bakal absen adalah Luis Diaz. Ia akan menonton Piala Dunia 2022 di Qatar dari rumah bersama keluarganya. Penyebab Diaz absen pada Piala Dunia 2022 adalah karena negaranya Kolombia kehilangan tempat playoff CONMEBOL dengan selisih 1 poin dari Peru. Luis Diaz menyumbangkan 3 gol untuk negaranya. Kolombia menelan kekalahan kandang 1-0 dari Peru pada bulan Januari lalu. David Alaba. Austria yang telah bermain di Piala Dunia sejak 1988, kali ini bakal absen saat Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Padahal, negara yang dibela David Alaba tersebut pada beberapa tahun terakhir telah meningkatkan performanya. Austria sempat mencapai babak 16 besar di Euro 2020, meski pada akhirnya kalah dari Italia yang menjadi juara Euro 2020. Austria harus mengakui keunggulan atas Wales di semifinal playoff UEFA yang menyebabkan mereka gagal lolos untuk bermain di Piala Dunia Qatar 2022. Frank Cassie. Pada proses kualifikasi CAF, Pantai Gading tersingkir di babak penyisian grup putaran kedua setelah finish di urutan kedua di bawah Kamerun. Akibatnya, Frank Cassie tidak dapat menunjukkan kemampuannya pada Piala Dunia 2022 di Qatar mendatang. Frank Cassie sendiri sempat membantu kebangkitan AC Milan hingga berhasil meraih gelar Serie A yang telah lama ditunggu-tunggu.